Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 12. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Anak-anak, pada pembahasan sebelumnya di kelas 2, kita sudah belajar limit fungsi. Kali ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri. Sebelum kita belajar pada limit fungsi trigonometri, ada beberapa yang perlu diingatkan, yaitu konsep limit sendiri. Kemudian trigonometri juga sudah diajarkan di kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengingat kembali limit dari fungsi. Ya. Limit x mendekati a, fx. Ya. Untuk menyelesaikan limit fungsi, kita masih ingat dengan menggunakan cara substitusi. Kalau di sini kita substitusikan x mendekati a, maka fx-nya kita ganti a, sehingga jadinya adalah fa. Ya. Jadi, dalam menyelesaikan limit, kita bisa menyelesaikan dengan cara substitusi. Dalam menyelesaikan substitusi, nanti ada kita akan menemukan hasil yang tentu, artinya kita akan mendapatkan nilainya secara langsung setelah kita substitusikan. Ada kalanya kita bisa mendapatkan tak tentu. Tak tentu. Di mana tak tentu itu biasanya nanti hasilnya itu bisa 0 per 0, ya, atau bisa tak hingga, min tak hingga, dan seterusnya. Ini disebut bentuk tak tentu. Nah, kalau kita menyelesaikan, mensubstitusikan limit ke fungsi tersebut dan hasilnya tentu, maka kita tidak masalah karena kita sudah langsung mendapatkan nilainya. Bagaimana jika kita mendapatkan nilai yang tak tentu, maka kita harus melanjutkan daripada soal tersebut. Berarti kita bisa dengan cara menyederhanakan, bisa juga dengan cara rumus limit. Nah, jadi ada tiga cara ini nanti yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, contoh yang pertama. Kita taruh di sini contohnya. Contoh yang pertama adalah limit x mendekati pi per 4 dari sin 2x ditambah dengan cos x. Nah, di sini langkah pertama kita substitusi, ya. Kita substitusikan nilai x ke persamaan ini sehingga didapatkan sin 2x berarti sin 2 kali pi per 4 ditambah dengan cos pi per 4. Nah, di sini kita hitung 2 kali pi itu 180, ya. 180 kemudian dibagi 4. Jadi hasilnya adalah sin 90, 180 dibagi 2, ya, 90. Kemudian di sini adalah pi per 4, 180 dibagi 4, 45, berarti cos 45. Ya. Kita hitung sin 90, berapakah sin 90? Sin 90 itu 0, kemudian cos 45 adalah setengah akar 2. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2.
seperti ini kalau kita menggunakan substitusi dan hasilnya itu tentu artinya sudah ada hasilnya, maka ini sudah selesai ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua. Limit x mendekati pi per 2 atau setengah pi dari cos 2x dibagi dengan sin x. Di sini kalau kita masukkan, ya, kita substitusikan hasilnya berarti cos 2 pi per 2 dibagi dengan sin pi per 2. Ini berarti hasilnya adalah cos pi. Cos pi berarti cos 180. Kemudian sin pi per 2 berarti sin 90. Berapakah nilai cos 180? Cos 180 hasilnya adalah min 1, kemudian sin 90 adalah 1. Jadi hasilnya min 1 dibagi 1 sama dengan min 1. Jadi ini hasilnya adalah min 1. Lanjut contoh yang ketiga. Limit x mendekati pi per 4 dari cos kuadrat x min sin kuadrat x dibagi dengan cos x min sin x. Ya, perhatikan di sini kalau kita misalkan memasukkannya ke ini ke x ya, pi per 4 ya, hasilnya kira-kira apa ini? Cos pi per 4, pi per 4 berarti hasilnya 45. Cos 45 itu setengah akar 2 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan sin kuadrat x setengah akar 2 kuadrat, berarti ini kan sama ya hasilnya, berarti 0 ya, 0 per 0. Yang atas hasilnya 0, yang bawah juga hasilnya 0. Kalau begitu kita bisa, karena hasilnya tak tentu ya, maka kita bisa menyederhanakan. Nah, di sini kalau kita ingat cos kuadrat x min sin kuadrat itu bentuknya kan sama saja dengan a kuadrat min b kuadrat ya. Jika kita punya a kuadrat min b kuadrat, kita ingat hasilnya adalah a plus b dikali dengan a min b. Nah, ini ya, perlu diingat. Jadi kalau begitu di sini hasilnya adalah cos x min cos x plus sin x dikali dengan cos x ditambah dengan sin x dibagi dengan cos x min sin x. Oh ini sorry, ini yang satu plus, yang satu min. Jadi hasilnya yang satu plus yang satu min. Selanjutnya ini habis ya. Ya. Inilah yang menyebabkan hasilnya 0 per 0 itu. Sehingga didapat hasilnya cos x plus sin x. Sekarang kita masukkan. Ini masih dalam bentuk limit ya. Sorry. Masih dalam bentuk limit. Limit x mendekati pi per 4 ya. Jadi di sini hasilnya limit x mendekati pi per 4 dari cos x plus sin x. Kita masukkan, berarti jadinya cos pi per 4 ditambah dengan sin pi per 4. Sama dengan
pi per 4 berarti 180 dibagi 4, jadinya adalah cos 45 ditambah dengan sin 45. Cos 45 itu setengah akar 2 ditambah dengan sin 45 juga setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya adalah akar 2. Baik, kita lanjutkan contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah limit x mendekati 0 dari 2 sin 6x dibagi dengan tan setengah x. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke soal keempat, di sini kita mengingat rumus limit trigonometri. Jadi kalau ada limit x mendekati 0 ya, kemudian sin ax dibagi dengan bx, atau limit x mendekati 0 dari ax dibagi sin bx, ya ini kebalikannya ya, hasilnya sama a per b, koefisien x-nya ya, a dibagi dengan b. Begitu juga dengan tan x per x. Ya, sama hasilnya. Kemudian yang ketiga, jika sin AX per sin BX, atau bisa juga tan AX per BX, hasilnya juga sama, yaitu A per B. Yang keempat juga, jika ada sin per tan, ya, sin AX dibagi tan BX, hasilnya juga A per B. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi ini rumus trigonometri yang perlu diingat, ya. Perhatikan, kita akan kembali ke soal yang keempat, limit x mendekati 0 dari 2 sin 6x dibagi tan setengah x. Nah, sini berarti hasilnya adalah 2 dikali, kalau koefisiennya a per b-nya berarti 6 dibagi dengan setengah. Jadi sama dengan 2 dikali 6 dibagi setengah, berarti sama saja dengan 12 ya. 12 dikali 2 sama dengan 24. Ya, jadi ini hasilnya 24. Ini kalau kita menggunakan rumus ya. Contoh lagi, contoh yang kelima. Limit x mendekati 0 dari sin kuadrat 2x dibagi dengan 2x dikali dengan tan x. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini ya? Di sini kita bisa merubahnya bahwa sin kuadrat 2x itu sama saja dengan sin 2x dikali dengan sin 2x gitu ya. Jadi kalau ada x kuadrat berarti bisa juga ditulis x dikali dengan x sama saja dengan gitu ya. Jadi ini kita bisa menulisnya sin 2x dikali dengan sin 2x dibagi dengan 2x dikali dengan tan x. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu pasang ya. Ini satu pasang ya. Sin 2x dibagi 2x berarti kan sama dengan rumus yang nomor 1 ya. Kemudian ini juga bisa diambil satu pasang. Sin per tan berarti sama dengan rumus yang ke-4. Jadi tinggal kita ambil koefisiennya, berarti ini 2 per 2. 2 per 2 sama dengan 1 dikali ini berarti 2 dibagi 1 berarti hasilnya 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi limit x mendekati 0 dari sin kuadrat 2x dibagi dengan 2x dikali tan x hasilnya adalah 2. Paham ya anak-anak? Kemudian contoh yang ke-6, contoh yang terakhir ini. Satu lagi. Limit x mendekati 0 dari 1 min cos
4E dibagi dengan X dikali dengan sin X. Kalau kita lihat di sini, kita substitusikan nolnya, ya, cos 0 itu kan 1, ya. 1 dikurangi 1, 0. Berarti yang atas 0. Kemudian di sini 0 dikali sin 0 adalah 0. Berarti hasilnya di sini kan 0 per 0. Ya. Karena hasilnya tak tentu, maka kita bisa dengan menggunakan penyederhanaan. Ya. Maka di sini kita lanjutkan. Limit X mendekati 0 dari ini 1 min cos 4X dibagi dengan X sin X. Ini kita bisa kalikan dengan kawannya pembilangnya. Berarti 1 ditambah dengan cos 4X dibagi dengan 1 plus cos 4X. Yang atas berarti di sini hasilnya limit x mendekati 0. Kalau ini perkalian sekawan, ya berarti hasilnya adalah 1 min cos kuadrat 4x, ya. Karena 1 kali 1 ini min dikali ini kali plus. Kemudian ini hasilnya adalah x dikali sin x dikali 1 plus cos 4x. Ya. Di sini kita bisa mencari penyederhanaan ini dari 1 min cos 2x. Ingat ada rumus, ya. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat hasilnya adalah 1, ya. Jadi kalau begitu sin kuadrat A misalkan, ya. Berarti hasilnya adalah 1 min cos kuadrat A. Nah, di sini saya punya 1 min cos kuadrat 4X. Berarti ini sama saja dengan sin kuadrat 4X, ya. Saya tulis di sini lanjutannya. Limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 4X dibagi yang bawah tetap X kali sin X 1 plus cos 4X. Nah, lanjut. Kalau sudah di sini sin kuadrat 4X berarti bisa ditulis dengan limit X mendekati 0 dari sin 4X dikali dengan sin 4X. Kemudian yang bawah ini kan masih ada e dan masih ada sin x, masih ada lagi 1 plus cos 4x. Selanjutnya kita akan mensubstitusikannya, ya. Oh, pakai rumus dulu, ya. Ini kita ambil pakai rumus sin 4x per x, berarti di sini hasilnya kan 4, ya. Kemudian yang di sini lagi ada sin 4x dibagi dengan sin x, berarti hasilnya sama dengan 4 dibagi 1, berarti hasilnya adalah 4. Selanjutnya yang di sini cos 4x 1 per 1 ditambah dengan cos 4x. Ini tadi, ya. Oke. 1 ditambah dengan cos 4x. Nah, di sini kan 0, ya. X-nya kan 0, berarti cos 0. Cos 0 itu 1. 1 ditambah 1 berarti 2. Maka ini hasilnya adalah 1 per 2 dikali dengan 1 per 2. Jadi hasilnya 4 dikali 4, 16. 16 dikali setengah berarti 8. Jadi, limit X mendekati 1 dikurangi cos 4X dibagi dengan X dikali sin X. Hasilnya adalah 8. Demikian.
Demikian pembahasan pada pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.